Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di salah satu pesantren di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya kita sudah di Pesantren Dakwah Nurul Hikmah. Apa aja yang bakal kita simak di sini, apa aja yang bakal kita lakukan di sini, ikutin kita terus. Pokoknya pantengin terus. Ya teh, menuju ibarat nama survei lah gitu ya, survei nanti di Palidia teh seberapa ini yang mengawalannya, kan terus seharian aku maha gitu kan. Karena ini juga ibaratnya kadang-kadang itu titipan dari donatur, dari umat. Nah makanya kita juga butuh nanti pertanggung jawaban dan report lah ya kanggo umat teh. Misalnya seluruh abi yang ditambah ibu-ibu itu seluruh teh ibu-ibu karena abi akhir tongko kan akhir tongko namun insya Allah bahwa dalam jangka teman September ke Bali pin swimming. Oh iya, swimming. Muat kabar teman ke motivasi. Pin swimming teh kak kumaha ya abi tak cinta swimmingnya anu nangis nengkel katak. Setelah aturan pesan terkait. Ya, pun tuh diangulkan. Iya, iya. Saya iya, masa nestang. Iya, mas Hema. Saya sekian nomor dulu. Pak, iya, mas Hema. Iya, mas nestang. Teman-teman, alhamdulillah, barusan kita telah menyimak perbincangan yang dilangsungkan oleh Ustad dan juga teman-teman IBS. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke sini, akan melaksanakan trip kita. Karena insya Allah hari ini kita baru survei, kita bisa lihat kondisinya ya teman-teman, bahwa di sini memang ada sebuah pesantren yang luar biasa. Di sini pengajar-pengajarnya dan salah satu pengajarnya memang perlu kita perhatikan juga ya, karena ini luar biasa bisa menjadi motivasi dan semangat kita untuk tetap berdakwah. Juga diingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap semangat dan untuk bisa mengambil kontribusi dalam dakwah. Semangat terus, ikutin kita terus. Indonesia bisa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat IBN semua. Insya Allah di IBN hari ini kita akan menuju trip ke daerah Kabupaten Cianjur. Kita di sana akan melakukan survei untuk memuliakan 1000 guru ngaji untuk masjid di seluruh negeri. Ikuti kita terus, apapun yang akan kita laksanakan di sana, pokoknya pantengin terus channel kita, check it out terus. Salam IBN. Doakan kita, dukung kita terus dengan support bisa melalui IBN Peduli, juga bisa follow sosial media tentang IBN. Ya, insya Allah kita akan ngopi-ngopi dulu lah. Ya, lulus. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pesantren Sikuyatur Rahman. Dalam agenda kita untuk survei ya, 1000 guru ngaji di pelosok negeri. Ikuti kita terus dan dukung kita terus di Indonesia Bisa Mengaji. Yuk, kita ikut.
ketika kumpul di dia mah silah gaji mah teu aya kitu nya dasarna lillahi taala teh gitu dasarna lillahi taala teh jelas kanggo penampian masalah gaji mah teu acan nampi kata meh ah teu ngajengkeun we da dia mah maksudna lillahi taala aya we cek paripos dia mah aya nu masihan sodako jariah ditampi kenalak gitu nya masalah namung secara na upami aya nu nawisan masalah gaji kanggo pengulangan dia mah rupina kaca nampi dina waktu saeuna mah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman di BN semua, Masya Allah ya. Jauh-jauh kita datang tadi dari Bandung, kita survei ke sini. Dan sewaktu kita bersiap untuk pulang pun masih dijamu dengan keramah tamahan yang luar biasa dari ustaz-ustaz kita ya. Jadi kita semua doakan mudah-mudahan ustaz-ustaz kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, juga diberikan semangat untuk terus bisa memberikan pengajaran-pengajaran akhlak dan akidah kepada penerus-penerus kita semua. Salam IBN, tetaplah ikutin kita terus, pokoknya jangan kasih kendor. Selamat makan. Itu masih kabur makan. Parah. Selamat makan. Teman-teman, kita lagi nge-service motor karena kadarullah tadi remnya motor Kang Denny agak sedikit gangguan, jadi harus dibenerin dulu. Kita kan harus ada ikhtiar buat selamat pun kan, kita harus berikhtiar ya kan. Nah, jadi ini ada gangguan, alhamdulillah nggak terlalu jauh tadi dari lokasi kita. Mudah-mudahan nggak begitu parah sih rusaknya, dan mudah-mudahan bisa transaksi dengan cepat, jadi kita juga bisa sampai rumah dengan selamat ya. Doakan kita terus, Indonesia bisa ngasih.